Hello guys, ketemu lagi di channel Revai Sport. Guys, seperti permintaan kalian nih guys, banyak yang pada nanya sama Bang Pai. Bang Pai, giveaway-nya kapan? Nah, kali ini Bang Pai mau kasih giveaway raket kesayangan Bang Pai yang pada waktu itu pernah Bang Pai review juga. Nih. Nah, raket Kizuna Black Mamba. Ayo, siapa yang beruntung? Syarat ketentuannya juga gampang aja. Nah guys, kebetulan karena ini di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, nah Bang Pai punya usaha bersama teman-teman pakaian muslim yang kayak Bang Pai pakai nih. Jadi ini pakaian muslim atau basic untuk daily, jadi untuk harian. Sekaligus nanti Bang Pai mau kasih juga giveaway-nya untuk pakaian yang kayak Bang Pai pakai nih. Ayo kalian masuk. Hey guys, hello dulu di channel Revai Sport. Jadi ini namanya Revai Desk guys, keren banget. Dan ini kenalin juga nih guys, mantap-mantap Bang Pai, namanya? Saya Rizal. Bang Rizal ini orang Aceh nih guys, jadi jauh banget nih ngerantau ke Jakarta untuk jadi partner kita. Nah ini juga partner kita, nih desainer juga tailornya kita nih guys, namanya Bang Dika dari Sukabumi guys. Nah jadi ini partner-partner kita nih guys di Revai Desk, muslim wear untuk harian. Guys, nah ini salah satu partner kita juga nih guys yang ada di Palembang. Nah, ini partner kita dari jauh nih guys. Pak, kita lagi mau kasih giveaway nih pak. Kita lagi ngerancang beberapa desain untuk produk yang terbaru. Jadi bagi follower kita ingin memberikan giveaway. Oke. Halo, Pak Desman. Siap. Terima kasih pak. Siap pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Siap pak. Makasih pak. Lagi pada apa ini guys? Karena kita lagi pada pengukuran bahan untuk model selanjutnya. Mungkin lebih banyak lagi. Nah ini contoh yang udah produksi. Ini model 1, ini udah hard shell shirt. Ini 7 kancing long sleeve. Nah kancingnya ini satu nih bang. Oke. Nah ini ada kancingnya satu, tapi di sini nggak ada kancing. Nah ini kita pakainya size-nya regular fit. Oke. Nah kita ada sisi gak, ada 4 size gitu. Sip, dan ini juga ada banyak varian warnanya ya? Iya, ini ada varian warnanya. Kita ada coklat, hitam, kita ada biru navy. Terus modelnya ada apa lagi Bang Rizal? Iza ini ya. Jadi ini 3/4, kita satu kancing. Oke, nah, yang kayak Bang Pai pakai nih, cuma warnanya beda ya? Ini benar, yang kayak Bang Pai pakai, yang kayak saya pakai juga. Oke. Kalau ini yang model 3, ini kita ada azang, ini yang 3 kancing ya, tapi dia long sleeve. Nah, kalau ini lengannya polos, satu kancing juga, dia ada kantong juga, kanan kiri. Oke guys, nah jadi bagi kalian yang kepengen datang langsung ke outlet kita, ke Jalan Haji Jayadi, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, langsung aja ke nomor 25D guys. Oke guys, nah gue pengen minta nih untuk giveaway-nya sama Bang Rizal buat teman-teman. Apa Bang Eja buat giveaway-nya teman-teman nih? Oh, kita nanti bisa kasih giveaway untuk teman-teman itu yang model 3 seperti ini. Oke. Okay. Yang tunjukin Bang Eja. Nah, ini yang 3 kancing seperti ini. Oh, keren banget nih. Nah, cocok nih buat teman-teman. Untuk teman-temannya Revai Sport semua ya. Oke. Okay. Nah, jadi ini kita bisa buat ibadah bisa, buat kerja bisa, sekaligus cocok yang bagi kaum muslimin untuk lebaran nanti nih, guys. Jadi buat non muslim juga nggak apa-apa Bang Rizal, kita pakai karena ini bisa dipakai. Iya benar. Sama kasih juga apalagi Bang Rizal, kita kasih 2 Bang Rizal. Iya. Model lengan panjang. Nah ini versi kayak gini tapi ya, yang lengan panjang. Ini warnanya warna kaki, kita kasih 7 kancing sama long sleeve. Nah keren kan? Oke guys, jadi ketentuannya gampang aja. Bagi kalian yang ingin mendapatkan raket Kizuna ini dan juga kemeja untuk muslim wear Revai Desk, kalian cukup follow Revai Desk Basic. Jadi jangan lupa guys di follow sama follow IG Revai Sport juga, dan juga jangan lupa subscribe ya. Jadi nanti kita undi semua dari raket sampai sampai kemeja ini, kita undi dari semua followers yang ada di Revai Desk. Adanya di mana aja? Nah ini untuk kita adanya di Shopee, di Revai Desk Basic, dan Tokopedia juga. Jadi kalian cari nanti di Tokopedia dan di Shopee itu namanya kalian cari Revai Desk Basic. Oke? Okay? Okay guys, nah jadi untuk undiannya sendiri raket Kizuna Black Mamba ini akan kita undi di akhir bulan Mei ya guys. Nah untuk baju muslim wearnya kita akan undi di hamin 3 atau hamin 4 sebelum lebaran guys. Oke? Okay? Nah untuk ketentuannya gampang banget, kalian cukup komen di video ini. Pokoknya kalian komen, kalian mau kasih masukan apa, kalian mau kasih saran, kritik pun juga boleh. Nah nanti kalian subscribe, kalian follow IG-nya Revai Sport, kalian follow IG-nya Revai Desk Basic. Dan juga nanti kita akan undi dari followersnya semua yang ada di Revai Desk Basic. Oke? Okay? Semoga kalian beruntung.
Nah guys, selain ada outletnya dan kantin makanan, mulai dari mie ayam, ayam betot, bakso. Nah enaknya di sini kalian bisa ngopi-ngopi nih guys. Nih ada Bisi Coffee. Nah ini yang pernah Bang Pai review atau yang pernah Bang Pai waktu itu shoot yang di GCD Badminton guys, yang di samping toko. Di enakan di sini kalian bisa makan, kalian bisa belanja atau mungkin kalian sama keluarga, jadi bisa sambil nunggu, sambil bisa jajan atau sambil ngopi-ngopi nih guys. Nah ada ruangan juga kan buat keluarga. Halo Bang, halo, lagi halo. Makan apa nih? Lagi makan ayam betot. Katanya sih best seller di tempat kantin Bang Fai nih. Oh. Ayam betot salted egg. Rasanya emang mantep sih. Oke. Okay. Jadi udah keberapa kali nih makan ayam betot di sini? Wah, udah sering ya. Kita sering order dari ini juga, Gojek juga sama Grab. Jadi ada di Gojek sama Grab juga. Oh, mau nyobain makan di sini, ternyata makan langsung di sini jauh lebih mantep rasanya. Rekomendasi banget sih dari tempatnya. Mantep deh, apalagi kalau buat acara buka bersama. Yamin ayam itu dari Diva Bakso. Udah sering makan sih ini. Biasanya kan yang di Jalan Nangka, di kantinnya Bang Pai ada juga. Buat teman-teman wajib cobain deh Yamin ayamnya Diva Bakso di kantinnya Bang Pai. Nah guys, setelah review ruangan ini dan juga abis tadi kalian lihat yang muslimernya Bang Pai. Nah sekarang Bang Pai sama istri tersayang dan anak pertama Bang Pai ini, namanya Diva. Hai, nah, sekarang Bang Pai sama istri jualan makanan frozen food nih guys. Nah, produknya ada apa aja Mami? Jadi ada mie ayam dan bakso dalam bentuk frozen food. Dan menjelang lebaran ini kita packaging bakso dan mie ayam ini dalam bentuk hamper supaya lebih menarik untuk jadi bingkisan dan hampers bagi keluarga, saudara, dan teman-teman. Nah, jadi untuk wilayah Jabodetabek ya, iya, kalian bisa buat kasih ke sanak famili, teman, saudara. Oke guys, nah jadi nanti Diva Bakso dan Mie Ayam ingin memberikan hadiah hampersnya. Setiap yang makan di kantin Bang Pai ini, kalian nanti dapat kupon undian. Nanti H-3 ya Mami, H-3 atau H-4. Nanti kita undi, langsung kita kirim produknya Diva Bakso dan Mie Ayam ke rumah kalian. Oke, jadi langsung mampir aja makan di kantin Bang Pai. Nah, jadi dapetin produk-produk dari mulai ayam betot, mie ayam, bakso, semua produk Diva Bakso ada di sini.